Okay, so kita dah belajar formula empirik, dah belajar formula molekul, kemudian kita dah belajar menulis formula bagi sebatian. So sekarang kita nak namakan pula satu sebatian kimia. So macam mana untuk menamakan sebatian kimia? So untuk menamakan sebatian kimia, untuk sebatian ion, yang maksudnya yang mengandungi ion yang saya bagi awak surah hafal tu kan, nama kation mesti ditulis terlebih dahulu diikuti nama anion. Kation ni ion positif, anion ni adalah ion negatif. Okey, ion positif dulu baru ikut ion positif. Positif dulu baru negatif. Kalau terbalik jadi salah eh. So contohnya kalau ion kation dia ion natrium, anion dia ion klorida. Ion klorida ni datang daripada atom klorin. Bila atom klorin terima satu elektron, dia akan jadi ion klorida. So namanya adalah natrium klorida. So ion zinc dengan ion bromida, so zinc bromida. Ion magnesium dengan ion nitrat akan jadi magnesium nitrat. Okey, itu kita dah belajar nak tulis formula dia. So natrium klorida is NaCl, zinc bromida ZnBr2 dan magnesium nitrat MgNO3 kurungan 2. So itu untuk menamakan suatu sebatian yang mengandungi ion. Okey, so bagi sesetengah logam mengandungi lebih daripada satu jenis ion, macam kita belajar unsur peralihan dulu, ada atom yang mempunyai nombor peroksidan yang berbeza. Okey, so untuk membezakan ion-ion itu, huruf Roman digunakan. Contohnya, kita ada ferum boleh membentuk dua jenis kation, iaitu ferum 2 positif dan ferum 3 positif. So, ion ferum 2 dinamakan sebagai ion ferum. Roman ni, huruf Roman, nombor Roman 2. Makanya ion Fe3 positif ni adalah ferum 3. So, ini sebenarnya unsur peralihan. Contoh lain, kita ada kuprum 2 positif. So, ini kuprum 2. And then, kita ada kuprum positif 1. So, ini adalah kuprum 1. Kemudian, contoh lain, kita ada plumbum 2 positif. So, ini adalah plumbum 2. Kita juga ada plumbum Pb4 positif. So, ini adalah plumbum 4. Okey, 4. Huruf Roman. Okey, so untuk ion-ion yang ada huruf Roman, kita kena tulis nama dia mesti adalah huruf Roman ni. Okey, 2 ni menunjukkan dia ada positif 2. 4 ni maksudnya dia positif 4. Kalau 1 maksudnya positif 1 lah. Okey, so contohnya ferum 2 oksida. Maksudnya ion ferum 2 dengan ion oksida. So ferum 2 oksida, formula dia adalah FeO. Okey, ni saya dah ajar macam mana nak buat. Ferum 3 oksida pula adalah Fe2O3. Okey. Ha, ni kita nanti awak tengok baliklah macam mana boleh dapat Fe2O3. Okey, bagi penamaan molekul. Tadi ion ini molekul ringkas yang lebih elektropositif dinamakan terlebih dahulu, diikuti oleh nama unsur yang lebih elektronegatif. Maksudnya yang kita tahu kalau sebelah kanan jadual berkala tu dia lebih elektronegatif lah. So namanya di belakang. Okey, nama unsur pertama dikekalkan manakala nama unsur kedua mempunyai akhiran ida. Okey, belakang ni mesti ada ida. Macam tadi klorida aje kan, sebab dia lebih elektronegatif. So tadi huruf Roman, ini awalan Yunani pula digunakan untuk mewakili bilangan atom setiap unsur. Contohnya awak dah selalu dengar CO2 ini adalah carbon dioksida. Di ini menunjukkan ada dua oksida, O2. Okey, kalau satu maksudnya, kalau satu CO, carbon monoksida. Monoksida kan? Okey. Kalau satu mono ni, satu mono, dua di, tiga tri. Okey, kalau tri contohnya ni SO3. So sulfur trioksida. So dia kata nama pertama dikekalkan, nama kedua kita ada awalan Yunani, kemudian ikutlah berapa atom dia, kemudian akhirannya ida. Okey, so ini nitrogen ada dua oksigen. So nitrogen dioksida. Ni carbon monoksida. Okey, kalau ada 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta. Okey, contoh CCl4. So ini nama pertama dia carbon. Belakang ni ada klorin, klorida. So ada berapa klorida? 4. So namanya adalah carbon tetra sebab ada 4 klorida. Okey, ini cara untuk menamakan sebatian kimia.